Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 sahabat Leslar, kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment, serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya, supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info selanjutnya. Oke, baiklah sahabat Leslar, di sini Mimin punya kabar dari Lesti Kejora dan Rizky Billar pagi ini ya. Kira-kira seperti apa nih? Simak videonya sampai habis. Oke, langsung saja ya, kita ke berita yang pertama. Ini datangnya dari instastorynya Bang Rizky Billar ya, yang mana di sini ia mengunggah sebuah postingan Gilarina di instastory miliknya, dan unggahan tersebut di repost oleh akun instagramnya Neng_Lesti, yang mana di sini cantiknya. Dalam kolom komentar pun banyak dibanjiri komentar dari para warganet, seperti dari Ken Dedes Kenjaya. Duh, cantiknya bersaing sama Dede. Wah wah wah. Komentar lain juga datang dari Nur Cianjur. Gusti, cantik juga Billarina, mirip Tamara ya. Wah wah wah. Ada-ada aja nih si abang ganteng ya. Oke, kita lanjut kabar berikutnya sahabat. Di sini datangnya dari instastorynya Bang Ari Lobster, yang mana di sini sekitar 46 menit yang lalu Lesti dan Rizky Billar masih berada di lokasi syuting. Semoga perjuangan Lesti dan Rizky Billar menjadi lillah ya. Jam segini masih berjuang demi fans mereka. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan tentunya. Oke, baiklah sahabat Leslar, mungkin itu saja kabar update pagi ini. Terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.